وأخبروا بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. Wakhbaru, mereka menjadikan khobar bi zarfin aw bi harfi jarrin. Mereka, para ulama, menjadikan khobar zarf atau jar majrur nawina dalam keadaan mereka, para ulama, meniatkan makna kainin atau makna dari kainin aw istaqar atau meniatkan makna istaqar. Taqaddama, telah lewat penjelasannya, annal khabara, semuanya khabar itu yakunu mufradan, ada yang berbentuk mufrad, wa yakunu jumlatan, dan ada yang berbentuk jumlah. Wa zakara fi hadzal baiti, wa zakara al musannifu, dan musannif menyebutkan fi hadzal baiti, dalam bait ini, annahu, sesungguhnya khabar itu yakunu zarfan, bisa menjadi berbentuk zarfan au jaron wa majruron, atau bisa berbentuk jar majrur. Nah, contohnya zaidun indaka, ini khabar yang berbentuk zarf. Zaidun fiddari, ini khabar yang berbentuk jar majrur. Fakullu minhuma, maka masing-masing dari keduanya, baik itu zarf atau jar majrur, muta'alliqun, berhubungan maknanya bimahzufin, dengan yang terbuang, wajibil hazfi, yang wajib dibuang, berhubungan maknanya dengan yang wajib terbuang. Wajaza qaumun, dan sekelompok ulama membolehkan, minhumul musannifu, diantara mereka para ulama itu termasuk musannif, membolehkan ayyaku nazadikal mahzufu isman aw fi'lan, membolehkan yang terbuang itu adalah isim atau fi'il. Nah, contohnya kainin, kainin ini yang isim, awistakarra ini yang fi'il. Fa'in qaddarta kainan, jikalau engkau mentakdirkan kainun, kana min qubailil khobari bil mufrad, maka sebelum khobar itu adalah dengan menggunakan mufrad. Yang qubailil khobar, sebelum khobar itu bil mufrad, dengan menggunakan mufrad. Wa in qaddarta istaqarra, jika engkau mentakdirkan istaqarra, kana min qubailil khobari bil jumlah, maka sebelum khobar itu dengan menggunakan jumlah. Waqtalafan nahwiyuna, dan ulama nahwu berbeda pendapat fi hadza, dalam masalah ini. Fa dzahabal akhfasyu, maka Imam Akhfasy dari kalangan ulama Basrah bermazhab ila annahu, sesungguhnya min qubailil khabar bil mufrad. Min qubailil khabar, sebelum khabar itu adalah dengan gunakan mufrad. Wa anna kullan min huma, dan masing-masing dari keduanya muta'alliqun bil mahzuf. Muta'alliq artinya berhubungan maknanya dengan yang terbuang. Wa zalikal mahzufu ismu fa'ilin, dan yang terbuang itu adalah isim fa'il. Wa zalikal mahzufu ismu fa'ilin, dan yang terbuang itu adalah isim fa'il. At-taqdiru, takdirannya Zaidun kainun indaka au mustaqirun indaka, berarti sama-sama mufrad, itu menggunakan isim fa'il. Au fiddari, ya. Kata Imam Akhfasy di sini, baik itu khabarnya menggunakan zarf atau jar majrur, tetap sebelum khabar itu, sebelum jar majrur atau sebelum zarf itu adalah mufrad, baik itu kainun atau mustaqirun. Waqad nusiba hadza li sibawahi, dan pendapat ini dinisbahkan, dihubungkan kepada Imam Sibawai. Waqila, dan ada pendapat juga mengatakan indahuma min qubailil jumlati, sesungguhnya keduanya, baik itu zarf
atau jar majrur adalah min qubail li jumlah, yaitu sebelumnya adalah dengan menggunakan jumlah. Min qubail li jumlah yaitu berada sebelum setelah jumlah, atau sebelumnya itu adalah jumlah gitu. Min qubail li jumlah, kalau tadi di atas min qubail li khabar bil jumlah, artinya sebelum khabar itu dengan menggunakan jumlah, berarti istaqarra. Wa inna kullan minhuma, dan sungguhnya masing-masing dari keduanya, baik itu zarf atau jar majrur, muta'alliqun ta'allaq, berhubungan maknanya bi mahzufin, dengan yang terbuang, wa fi'lun yaitu fi'il. Fatakdiru, takdirnya adalah Zaidun istaqarra kalau fi'il madi, awis yau awi yastaqirru kalau fi'il mudhari. Indaka Zaidun istaqarra indaka, Zaidun yastaqirru indaka. Hai Zaidun istaqarra fid dari, Zaidun yastaqirru fid dari. Wa nusiba hadza, dan pendapat ini dinisbahkan, dihubungkan ila jumhuril basriyin, kepada ulama atau mayoritas ulama Basrah, wa ila sibawaihi aidan, dan dinisbahkan juga pendapat ini kepada Imam Sibawai. Wakilah, dan dikatakan ya juzu boleh, ini pendapat yang ketiga jadinya. Wakilah, dan dikatakan ya juzu boleh ayu ja'ala, dijadikan keduanya yaitu uzarat maupun jar majrur min qubailil mufrad, yaitu sebelumnya itu mufrad, min qubailil mufrad. Fayakunul muqaddaru, maka jadilah yang ditakdirkan itu mustaqirun wa nahwahu, mustaqir dan yang seumpama dengannya. Wa ayu ja'ala min qubailil jum'ah, dan bisa juga keduanya dijadikan sebelum jumlah, sebelumnya itu jumlah. Fayakunu takdiru, maka jadilah takdirannya istaqarra wa nahwahu, istaqarra dan yang seumpama dengannya. Wa hadza zahiru qaulil musannifi, dan inilah yang merupakan zahir daripada pendapat musannif. Dia mengatakan nawina ma'na ka'inin aw istaqarra. Wa zahaba Abu Bakrin Ibnu Sarraj, Abu Bakar Ibnu Sarraj bermazhab ila anna kullan, sesungguhnya masing-masing minal zarf wal majruri, masing-masing daripada zarf dan majrur, kismun dira'sihi, itu adalah merupakan bagian yang berdiri sendiri. Kismun dira'sih artinya bagian yang berdiri sendiri, bukan berhubungan, bukan ditakdirkan sebelumnya kainun atau mufrad, atau tidak ditakdirkan sebelumnya jumlah, yaitu istaqarra. Walisa min qubailil mufrad wala min qubailil jumlah, dan tidak ada sebelumnya itu mufrad, dan tidak ada sebelumnya itu jumlah. Laisa min qubailil mufrad wala min qubailil jumlah. Tidak ada sebelumnya berada itu mufrad, dan tidak ada sebelumnya berada jumlah. Naqal anhu hadzal mazhaba tilmizuhu Abu Ali al-Faris al-Farisi fi Syairaziyah. Dan yang meriwayatkan, naqal anhu, yang meriwayatkan, yang menukil anhu dari beliau, hadzal mazhaba, mazhab ini, mazhab yang mengatakan bahwa zarf maupun jar majrur itu adalah masing-masing berdiri sendiri, tidak ada sebelumnya mufrad maupun jumlah, yang menukilkan, yang meriwayatkan hal ini dari Abu Bakar Ibnu Sarraj adalah tilmizuhu, murid beliau. Siapa murid beliau? Abu Ali Al-Farisi, yaitu Abu Ali Al-Farisi dalam kitab Syairaziyah. Wal haqqu, tapi pendapat yang benar adalah khilafu hadzal mazhabi, yaitu sebalik dari mazhab ini. Khilafu hadzal mazhab, yaitu sebalik dari mazhab ini. Wa annahu muta'alliqun bi mahzub, sesungguhnya muta'alliq itu muta'alliq, berhubungan, berkaitan, bi mahzufin, dengan yang terbuang.
Wazanikal mahzufu, dan yang terbuang itu wajibul hazbi, wajib dibuang. Waqad surriha bihi syuzuzan qawli, dan kadang-kadang dan sungguh begitu qad syurriha, dan sungguh dalam keadaan syaz gitu, tidak sesuai dengan kiat syurriha bi. Syurriha itu dinampakkan langsung. Syurriha dijelaskan maksudnya dinampakkan langsung tempat muta'alaknya itu. Tapi itu dalam keadaan syaz. Qawli sudah mengungkapkannya. Lakal 'izzu illa laka 'izza wa iyyaun fa anta la dabuhu hatil huni kainu til huni kainu. Ya, berarti sini lapas kainun tempat muta'alaknya kata-kata lada. Kainun lada buh buhatil hun, dinafakan kainnya tempat mutalaknya. Ini adalah syaz, yaitu tidak sesuai dengan kias. Wakama, dan sebagaimana yajibu wajib hazfu amil zarfi wal jar wal majrur iza waqa'a khabaran, dan sebagaimana wajib membuang amil daripada zarab dan jar majrur iza waqa'a khabaran apabila kedua-duanya jatuh sebagai khabar, kazalika demikian juga yajibu hazfuhu wajib membuangnya iza waqa'a sifatan apabila kedua-duanya jatuh menjadi sifat. Tahu contohnya marratu bi rajulin indaka jadi sifat, au fid dari juga menjadi sifat. Wajib dibuang tempat muta'alaknya, baik itu mustaqirunnya atau istaqarrunya, atau kainunnya maupun istaqarrunya. Aw halan, demikian juga wajib membuangnya apabila jatuh sebagai hal. Nah, contohnya maratu bi zaidin indaka au fid dari atau fid dari. Wajib untuk membuangnya. Ini jadi hal karena zaidin ma'rifat. Kaidah yang sudah kita jelaskan sebelumnya, apabila jar majrur, zarab majrub, jumlah baik ismiyah maupun fi'liyah jatuh setelah mubtada menjadi khabar, jatuh setelah isim nakirah menjadi sifat, jatuh setelah isim ma'rifat maka menjadi hal. Berarti indaka yang ada pada maratu bi zaidin indaka menjadi hal karena jatuh setelah zaidin yang berbentuk ma'rifat. Au silatan, atau demikian juga wajib membuang tempat mutalaknya apabila jatuh sebagai silah. Nah, contohnya ja'alladhi indaka. Indaka sekarang menjadi silah dari alladhi. Au fiddari. Demikian juga fiddari. Lakin akan tetapi yajibu fil silati, wajib di dalam silah itu atau di saat menjadi silah, ayyakunal mahzufu, yang terbuang itu fi'lan, adalah fi'il yang terbuang. Berarti tidak boleh berbentuk mufrad yang terbuang, tidak boleh kainun atau mustaqirun. Wajib yang terbuang adalah istaqara. Wa takdiru, takdirannya ja'alladzi istaqara 'indaka aw fiddari. Berarti takdirannya yang terbuang itu adalah istaqara. Wa amma sifatu, adapun sifat wal halu dan hal, fa hukmu ma, maka ketentuan keduanya hukmul khabari, maka sama seperti ketentuan khabar. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat penjelasannya. Syair berikutnya, wala yakunu ismu zamanin khabara an jussatin wa yufid fa akhbira. Wala yakunu ismu zamanin khabara an jussatin, tidak boleh ismu zamanin, isim zaman, yakunu khabaron, untuk menjadi khabar, andusatin dari mubtada yang terdiri dari zat. Tidak boleh isim zaman itu menjadi khabar, andusatin dari mubtada yang berbentuk zat. Wa yufid, akan tetapi apabila memberikan pemahaman, fa akhbira, maka akhbira, jadikanlah khabar atau khabarkanlah dengan isim zaman itu.
Zarful makani, zarab makan, yaqa'u khabaran, bisa menjadi khabar anil jusadi dari zat. Nah, contohnya zaidun indaka. Wa anil makna juga bisa menjadi khabar dari makna atau yang menunjukkan pekerjaan. Nah, al-qitalu indaka, peperangan indaka, di sisimu. Wa amma zarbu zamani, adapun zarab zaman, fa yaqa'u khabaran anil ma'na. Adapun zarab zaman, maka dia menjadi khabar anil ma'na, dari makna, artinya dari yang menunjukkan makna pekerjaan. Mansuban aw majruran bi fi, baik itu dinasabkan zarab zaman itu, aw majruran bi fi, atau dijarkan dengan huruf fi. Tahu contohnya al-qitalu yaumal jumu'ati, peperangan terjadi pada hari Jumat. Ini mansuban au fi yaumil jumu'ati. Ini majrur bi fi. Wala yaqau khabaran 'anil jussati, dan tidak boleh menjadi khabar dari jussah, dari zat. Qala al-musannifu, musannif mengatakan illa idza afada, kecuali apabila bisa memberikan pemahaman. Nau al-lailata al-hilalu, al-lailata al-hilalu ay ru'yatul, al-lailata malam ini, al-hilalu ay ru'yatul hilali, itu melihat hilal. War-rutabu, dan rutab, kurma yang masih basah itu, syahrai rabi'in, berada pada dua bulan rabi', rabi'ul awal dan rabi'ul akhir. Rutab di sini mubtada, berbentuk zat. Syahrai ini adalah zarab zaman, menjadi khobar dari zat. Ya. Ini dibolehkan karena memberikan pemahaman namanya. Nanti ada takwilannya ya. Al-lailata ini menjadi khobar. Khobar dari al-hilalu. Al-hilalu menjadi mubtada mukhar, al-lailata menjadi khobar muqaddam. Kok bisa al-hilalu itu artinya bulan sabit, bulan tanggal satu, bulan itu zat. Al-lailata malam itu zarab zaman, bisa. Nah, di sini ada takwilan, al-lailata malam ini ru'yatul hilali, ru'yatul hilali. Ya, fa'ilam yufid, jikalau tidak memberikan pemahaman, lam yaqa' khabaron anil jussati, zarab zaman itu tidak bisa terjadi khabaron sebagai khabar anil jussati, daripada zat atau mubtada yang terdiri dari zat. Nah, contohnya zaidun al-yawma, zaid adalah hari ini. Tidak nyocok itu, kok zaid dikatakan hari? Ini dianggap lam yufid, tidak memberikan pemahaman. Wa ila hadza zahaba qaumun minhumul musannif, dan sekelompok ulama, dan termasuk diantara musannif, bermazhab ila hadza, seperti ini, bermazhab atau berpendapat seperti pendapat ini. Wa ila hadza zahaba, itu maksudnya ya, bermazhab zahaba ila, pemikirannya tertuju kepada. Nah, itu zahaba itu arti aslinya kan pergi ya. Wa ila hadza zahaba qaumun minhumul musannif, sekelompok ulama bermazhab, di antara mereka adalah musannif, ila hadza, sesuai dengan mazhab atau pendapat ini. Wa zahaba ghairu haula'i, dan selain mereka-mereka ini, zahaba bermazhab ilal man'i, bermazhab tidak boleh atau dilarang mutlaqan, secara mutlak. Artinya baik itu memberikan pemahaman atau tidak, tetap itu tidak boleh membuat zarab zaman menjadi khabar daripada mubtada yang berbentuk zat. Fa in jaa syai'un min dzalika yu'awwalu, jika law terjadi sesuatu dari yang demikian itu, yu'awwalu, maka ditakwil. Apa maksudnya? Apabila terjadi ada zarab zaman menjadi khabar dari mubtada yang zat, berbentuk zat, yu awalu, maka harus ditakwil.
Nah, qalihim, contoh ungkapan mereka, al-lailata al-hilalu, al-lailata zarab zaman. Jadi khobar dari al-hilalu yang berbentuk zan. Warutabu jadi mubtada, syahrai itu zarab zaman menjadi khobar. Gimana ini? Oh, at-takdiru takdirannya tulu'ul hilali al-lailata, terbitnya hilal bulan tanggal 1 al-lailata malam ini. Wujudur rutabi, nah ini takwilannya, wujudur rutab, adanya rutab syahrai rabi'ah adalah pada dua bulan rabi'ah, yaitu rabiul awal dan rabiul akhir. Hadza mazhabu jumhuril basriyin, inilah mazhab mayoritas ulama Basrah. Wazhabul qawmun, sekelompok ulama bermazhab, minhumul musannibu, diantara mereka adalah musannif, ila jawazi zalika, bolehnya yang demikian itu, min ghairi syuzuzin, dengan tanpa syaz, dengan tanpa bertentangan, dengan tidak bertentangan dengan qiyas. Lakin bisyarti ayyufida, dengan syarat harus ayyufida, memberikan pemahaman. Kaqaulika, seperti ungkapmu, nahnu fi yaumin tayyibin wa fi syahri kaza. Nahnu, kami, ini zat, khobarnya fi yaumin tayyibin, berbentuk zarab zaman, tapi karena memberikan pemahaman boleh katanya. Wa nahnu fi syahri kaza, kami berada pada bulan ini. Fa ila hadza asyara bi qali, ungkapan beliau mengatakan wa yufid fa akhbira asyara ila hadza, mengisyaratkan kepada yang demikian itu. Wa ila hadza, dan kepada demikian itulah, asyara beliau mengisyaratkan bi qali dan ungkapannya wa yufid fa akhbara. Fa illam yufid, maka jika kalau tidak memberikan faidah pemahaman, imtana'a, maka imtana, tercegah, terlarang, tidak boleh. Nahu contohnya Zaidun yaumal jumu'ati, Zaid adalah hari Jumat, ya, tidak nyocok gitu.